pagi. Pada tanggal 23 Juni 2016 sore, kami mendapatkan konfirmasi bahwa telah terjadi penyanderaan terhadap ABK WNI kapal Tugboat Charles 001 dan kapal Tongkang Robi 152. Penyanderaan terjadi di Laut Sulu. Pemerintah Indonesia mengecam keras terulangnya penyanderaan terhadap warga negara Indonesia oleh kelompok bersenjata di Filipina Selatan. Kejadian yang ketiga kalinya ini sangat tidak dapat ditoleransi. Pemerintah Indonesia meminta kepada pemerintah Filipina untuk memastikan keamanan di wilayah perairan Filipina Selatan sehingga tidak mengganggu kegiatan ekonomi kawasan sekitar. Dalam kaitan ini, pemerintah Indonesia siap untuk memberikan kerjasamanya. Selamat pagi dan terima kasih.